Okey, kita tengok soalan nombor 2 modul Kuala Lumpur eh. Soalan hukum linear muka surat 53. Okey, dia kata suatu lengkung y sama dengan 10 kuasa 6x per 3 punca kuasa 2. Boleh diungkap dalam bentuk linear y besar mx campur c. Okey, y besar tak tahu apa. Y besar pun tak tahu eh. Dengan keadaan M dan C adalah pemalar. Suatu garis lurus diperoleh dengan memplot Y besar lawan X. Diberi kecerunan 2. M dia 2. Ungkapkan XY dalam sebutan X atau dan Y. Okey, so macam mana? Kita dapat Y sama dengan 10 kuasa 6X per 3 square root. Okey, macam mana kita dapatkan dalam bentuk y sama dengan mx campur c. Okey, petua dia senang je. Kalau awak jumpa kuasa, awak kena letak log di kiri dan kanan. Okey, tekan log on the both side. Faham tak ni? Letak log asas 10. So letaklah log asas 10 di kiri dan di kanan. Tu guna dia merah. Ni log asas 10. Ni pun log asas 10. Faham? Faham tak faham? So kita akan dapat log asas 10y sama dengan log asas 10 10 kuasa 6x per 3 punca kuasa. Faham? Take a log on the both side. Okay? Faham tak ni? Faham tak faham? Okay. Kemudian, hukum logaritma menyatakan bila dia bahagi, nak pecahkan dia kaya dia apa? Tolak, pandai pun. So, log asas 10y sama dengan log asas 10 10 kuasa 6x tolak log asas 10 3 kuasa 1 per 2. Kan square root adalah punca kuasa setengah. Faham? Faham ke tak faham? Okay, faham eh? Okey, seterusnya. Okey, so bila kita dapat okey, kita dapat 3 square root tu okey tak masalah. Okey, so dia kata apa? Dia kata kecerunan adalah 2. Bila kecerunan 2 kan kita kena dapatkan M tu kena samakan dengan 2, barulah sebelah tu dapat X. So kita pemudahkan, yang ni kita akan dapat, kita ambil warna biru pula lah. So kita pemudahkan akan dapat log asas 10y misalkan eh, sama dengan, kalau tak tanya, yang ni buat depan dia akan jadi apa? Ha, kita ambil ini jap. Kalau kita buat banyak-banyak kan dia jadi poning, panjang dalam kerja dia. So yang kita highlightkan biru ni kita akan dapat 6x log asas 10, 10 berapa? Bila log dengan asas sama nilai dia berapa? Log asas 10, 10 log dengan nombor sama depan dia apa? 1. Jadi 6x log 1 6x lah. So dia ada sama dengan 6x. Faham tak ni? Faham tak? Okay. 6x ni 6x dia sama dengan mx. Faham tak? Ni, MX. MX besar lah. MX besar. Dia kata M ni adalah 2. So kalau 2, 2 darab berapa 6? 3, 6. Faham tak? X. So dapatlah M, X. Faham tak ni? Faham tak? So dapatlah M, ni M, ni X. So dapat apa? 2 kurungan 3, X. Faham tak ni? Faham tak? Boleh kot? Ha, saya shortcut kat situ eh. Kalau saya buat satu-satu dia jadi panjang. Okay, dah settle tu. Kita ambil ni pula. Ha, ni boleh je. Log tambah, tolak sorry. Log asas 10, 3 square root pun boleh lah. Tak ada hal lah. Okay, untuk set pun boleh. Okay, dia nak apa ni? Dia nak apa? Ungkapkan. Ungkapkan XY dalam sebutan ada siap lah.
Itu je lah. Faham? So dapatlah ni Y besar, ni M, ni X besar, ni adalah C. Siap. So terungkaplah. Tiga markah je pun tak banyak. Okay, faham? Alright.